Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel YouTube saya. Selamat datang untuk teman-teman yang baru saja bergabung dan baru saja menemukan channel YouTube saya. Di video kali ini nih ada yang berkomentar nih bagaimana cara untuk melatih mental Sanamaru YS Babyan ya teman-teman. Pertanyaan dari Predator Fish Official. Bang, coba buat cara menaikkan mental Sanamaru YS. Oke ya. Jadi di video kali ini kita juga akan mereview ataupun unboxing ya teman-teman. Unboxing paket pelet ikan Sanamaru. Karena ya tidak dipungkir ya, pelet Sanamaru itu penting nggak penting ya untuk memprogres mental ataupun warna ataupun yang paling penting untuk memprogres bunga si Sanamaru tersebut. Kemarin kita sudah mencoba berbagai macam pelet ya. Ada pelet Black Diamond, ada pelet QQ, ada pelet Sekar juga ya. Tetapi menurut saya belum ada yang begitu terlihat ya. Hasilnya itu belum ada yang begitu wow gitu ya. Jadi belum ada yang begitu wow. Dan kemarin saya ada ya teman-teman di Facebook. Pada saat saya berada di grup tuh, saya mencari scroll-scroll, ada yang memposting untuk Sanamaru under di under ataupun di bawah 20 cm. Dan ada yang berkomentar dengan ikan Sanamaru yang sangat bagus. Lalu saya komen ya, saya japri langsung di inbox untuk menanyakan treatmentnya itu seperti apa bang. Karena ya memang kita harus saling menanyakan ya untuk treatment-treatment ikan Sanamaru. Dan ternyata ya sudah saya tebak, si mas-mas itu membuat pelet sendiri ya. Jadi tidak memakai produk-produk yang ada di online shop ataupun di beberapa toko-toko, tetapi dia tuh bikin peletnya bikin sendiri ya, bikin pelet sendiri. Dan saya lihat ikannya tuh masih di ukuran 16-17 seperti ini ya, tetapi untuk cabungnya itu sudah sampai di bar paling depan dan di paling atas. Maka dari itu saya komen-komen, saya kepo-kepo terus untuk menanyakan pakan dan perawatan ikan tersebut. Akhirnya saya mendapatkan bocornya, yaitu pelet teman-teman, peletnya itu bikin sendiri. Nah saya penasarnya untuk peletnya, saya sudah memesan dan beberapa hari yang lalu ya, memesan beberapa hari yang lalu dan sekarang ini udah datang peletnya. Peletnya kecil seperti ini teman-teman, jadi kita akan buka ya seperti apa. Oh ya, ini untuk teman-teman yang kepo untuk akun dari mas-mas pembuat pelet ini. Ini akunnya bernama Bocil ya, Bocil namanya, saya kurang paham tadi. Namanya tuh Bocil kalau nggak salah ya, di Facebooknya itu Bocil. Nah ini ya, ini peletnya kita akan buka. Nanti saya akan juga masih menanyakan lagi ya untuk bagaimana untuk pemberiannya ataupun treatmentnya untuk si ikan cana-cana yang di rumah si mas-mas itu, untuk penanganannya ya, penanganannya dan porsi makannya itu seperti apa agar progresnya bagus ya. Jadi kita akan ngikut aja seperti yang disarankan sama pembuat pelet ini teman-teman. Nah ini dia ya, untuk peletnya sangat mini sekali. Mini sekali, ini 30 gram. Untuk warnanya hitam seperti ini teman-teman. Hitam ya. Ini masih disegel ya. Nah ini untuk peletnya seperti ini. Sebentar. Nah, untuk warnanya hitam seperti ini, teman-teman. Hitam mungkin ini juga ada di campur beberapa pakan ya. Beberapa mungkin dikasih pewarna atau apa ya. Jadi hitam seperti ini. Nah ini nanti kita akan men-treatment ke ikan sanat-sana ini. Ini bukan pelet Black Diamond ya, karena pelet Black Diamond tuh lebih besar daripada yang tadi teman-teman. Ini pelet Black Diamondnya masih segini aja. Dan untuk si pelet ini lebih kecil. Nah oke ya, kita langsung akan mengasih makan ke ikan sananya. Nah untuk yang tadi berkomentar bagaimana cara untuk melatih mental Sanamaru YS ya, nah seperti ini mungkin. Untuk cara ngelatihnya ya teman-teman, kalian mungkin harus
menyediakan wadah yang berukuran lebih lebih kecil ya. Ini saya sambil kasih makan nih. Oh, ternyata ini peletnya tenggelam ya, teman-teman. Tipe tenggelam. Tipe tenggelam tuh. Tuh langsung tenggelam ya di bawah. Nah, jadi selain ini ya, ini ukuran tanknya 50x30, teman-teman. Jadi saya sekat menjadi dua bagian. Agar ikan ini lebih gampang untuk interaksi ya, lebih interaksi. Dan tujuan saya juga untuk apa ya? Agar size-nya itu nggak cepat bertambah ya, teman-teman. Karena ini kita mainnya di lagi di progress ya, Canamaru kelas progress gitu ya, teman-teman. Kalau yang jumbo itu di sini ya, yang jumbo kan kemarin di sini ya, di tank sebelah ini. Nah, ini untuk kelas progress ataupun mencoba untuk merawat Canamaru di kelas progress, jadi menggunakan tanknya ukuran segini. Ini ukurannya masih 17-16 cm ya, belum ada 20 cm. Ini seperti ini ikannya. Ini yang beberapa waktu kita treatmentnya menggunakan galon, menggunakan ketapang, menggunakan berbagai media pakan. Dan sekarang kita masuk lagi ke dalam rumah ya, ataupun indoor, teman-teman. Seperti itulah untuk kondisi ikan Canamaru yang sekarang nih di rumah. Dengan ini ya, kita akan mulai lagi menggunakan pelet ini. Jadi kita akan fokus ke pelet ini ya, teman-teman. Ini namanya pelet Red Poison, teman-teman. Red Poison. Nah, Red Poison ya. Ini juga untuk progress Canamaru Red ya. Red bisa, yellow juga bisa. Nanti kita juga akan progres ke red karena ada ya bocilan Canamaru red yang kemarin sudah kita cari atau kita ngombyok. Untuk teman-teman yang belum menonton videonya, silahkan ya untuk cek di video sebelumnya untuk mengetahui bagaimana cara untuk memilih Canamaru red bar itu yang bagus untuk kalian progres ya, tentunya dengan bar yang simet tebal gitu ya, teman-teman. Karena sekarang memang carinya tuh yang simet yang gak dimana-mana. Carinya tuh yang simet-simet. Mungkin kalau ikan simet lebih laku ataupun lebih mahal gitu ya, ataupun lebih enak untuk dilihat. Tapi ya kembali lagi ke selera para keepers masing-masing. Oke, seperti itu ya. Untuk peletnya sudah dimakan dan ini tipe tenggelam. Ini belum dimakan nih satu. Nah, ini seperti ini ya, ini ikannya sudah tua teman-teman, makanya matanya merah seperti ini. Kadang teman-teman ada yang tanya, bang kok ikannya sudah berwarna merah matanya padahal masih kecil. Nah itu karena ikan ini sudah dirawat dari kecil, dari ombyokan 9-10 cm mungkin ya. Dan sekarang sudah 17 cm dan ini membutuhkan waktu agak lama teman-teman. Enggak 1 bulan 2 bulan, tetapi ini hampir ada 1 tahun mungkin ya. Hampir ada 1 tahun mungkin ya, makanya matanya sudah ada yang merah-merah seperti ini. Ini kan matanya merah ya, merah dan warnanya juga udah lumayan naik ya, dan sudah bercabung nih, sudah bercabung. Nah, nanti kita akan maksimalkan lagi menggunakan pelet Red Poison ini. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Nantikan video updatean dari si Canamaru yang kecil-kecil ini ya di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga ada manfaatnya ataupun mendapat referensi di dalam video ini. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.